Assalamualaikum. Nah, hari ini Om Mujab lagi jalan-jalan ke daerah Bekasi, mampir. Namanya tuh ya Tamam. Orang di sini sering nyebutnya Tamam Coworking. Ada apa aja di dalamnya? Yuk, kita rekamin aja. Terima kasih udah ngeklik video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Salam menonton. Tuh, kita lihat nih, dalamnya ada apa aja. Baju-baju ada. Assalamualaikum. Waduh, Bu, udah mulai. Nah, ini nih orang-orang Gria Tamam, coba mana orangnya? Iya, ada abang gua. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nih, saya tadi lagi jalan-jalan. Jadi keliling-keliling tadi saya, Pak. Casar kemari. Pak, ini sebenarnya tempat apaan? Lah ada herbal, ada baju. Tempat apaan ini? Nah, begini kawan-kawan, ini namanya Tamam Coworking. Nah, mohon maaf kalau bahasa Inggris saya spellnya rada kurang. Saya kelamaan di Belanda. Tanya apa, ngapain Belanda, Bang? Ngapain di Belanda itu? Hah? Ngapain di Belanda? Deket SS Somat itu. Ngangon. Nah, ada apa? Herbal. Apalagi? Busana muslim. Busana muslim. Buku-buku. Buku-buku. Islam. Madu, kurma. Semua ada ya. Ada insyaallah. Sebenarnya sih konsepnya memang berangkatnya gimana ceritanya? Jangan ini ceritanya aja. Gimana kok bisa ini ada semuanya di sini gitu? Oh gitu ya. Ya jadi apa awalnya herbal. Nah, terus kita kembangin ya. Nambah nih. Kembangin jualan kembang. Jualan kembang. Wah. biar berbunga-bunga. Biar ada yang lain gitu kan. Jadi ada co-working. Co-working itu tempat buat kerja rame-rame lah. Tempat kerja rame-rame, kayak virtual office. Iya, salah satunya ada virtual office. Ada satu virtual office. Nah, biasanya kalau nyewa berapa ya, Bu? Nyewa apa nih? Kalau co-working aja, buat kerja aja nih. Seharian nih, boleh nih dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Cukup 50.000 aja. Tuh, 50.000. Sampai pegel tuh. Sampai pegel, tempatnya adem. Kita nggak mikirin untuk listrik. Bener, koneksi internet ada. Bisa sampai malam di sini ya? Bisa sampai malam, buka dari jam 9 pagi sampai 9 malam. 9 malam. Syaratnya buat apa? Buat nikah juga boleh. Oh boleh? Boleh. Tuh. Bisa ya buat pernikahannya. Emang tempatnya luas banget gitu. Ada lah tempatnya. Ada tempatnya. Kalau buat akad-akad aja bisa. Ah siap. Gitu. Jadi ibarat kata kita nih kalau kesini selain... Kesini 50 orang bisa lah. Buat 50 orang ya? Ah tuh mau nyari obat herbal yang di wilayah... Oh, alamatnya di mana? Alamatnya Jalan Pulau Ribu Ngeraya nomor 66. Nomor 66, namanya Tamam Coworking. Medsosnya apa namanya, Bu? Medsosnya Coworking Space. Coworking Space. Coworking Space Tamam Kos, Pak. Terus apa lagi? Satu lagi, ada beberapa akun yang resminya, cuma kita belum di maintenance ya. Sumpah nih kita mau nyewa di sini nih ya. Iya. Teleponnya berapa ya? Teleponnya?
Teleponnya 021. Ini telepon ya, bukan ya. Ini ya, handphone ya. 021-827-57616. Kalau mau cepetnya nih, ada fast responnya nih, 0812-6430-3651. Ini namanya rompi nih. Rompi sholat nih. Buat yang anak-anak motor, suka touring, suka pakai baju rada ketat-ketat. Kan kalau sholat mau boleh tuh kelihatan belakangnya. Pakai ini nih. Tuh, kece ini mau buat jalan juga kece ya, Om ya. Mantap. Warnanya banyak. Iya. Dengar-dengar mau bikin produk baru ini. Yang apa namanya? Apa tuh? Sejadah. Oh iya, ada kita. Mana dia? Khusus nih buat yang suka touring juga nih, biar enggak repot kalau mau sholat nih. Nah, namanya kita lagi di jalan kan ya. Tuh. Jadi ini bisa buat ibu-ibu, bisa buat anak muda, orang tua juga bisa. Tuh, coba lihat. Nah. Bisa dilempit nih, cakep. Oke. Ini warnanya macam-macam ya, Pak? Sementara baru ada dua warna. Dua warna. Nah, ini kita mau touring nih. Keliling toko. Tuh. Ayo, Pak, buka, Pak. Ayo. Coba lihat. Saya mau ajak keliling sini dulu nih. Tuh. Ini apa nih? Nah, nih. Nih, sejadah andalan kita nih. Oke. Ada lagi, kita punya dua. Punya dua. Coba lihat. Pak, sudah, Pak. Sejadahnya tuh ya. Ini biasanya ibu-ibu seneng nih. Betul, ini. Dari bahannya juga. Tuh. Pokoknya ada ibu-ibu, mama, kakak-kakak. Silakan kemari. Ini ada baju-baju ya. Tuh. Lengkap dah semua. Ada kan? Ada. Pokoknya kalau di sini herbal apa aja ada ya? Ada, insyaallah. Buat program hamil. Betul. Stroke. Ada asam urat? Ada. Diabetes? Ada. Kita punya produk khusus loh yang hampir menyerupai dengan produk-produk apa medis. Oh, apaan itu dia? Namanya? Herbam. Masya Allah. Boleh lihat kagak? Silakan, ada di sebelah situ. Mana dia? Tuh. Wah, ini dia nih produknya nih. Khusus buat dia. Tuh, produk Herbamed. Mantap. Nah, ini penjaganya nih di sini nih, mbak-mbaknya ya, Mbak, sehat. Masya Allah. Oh, ini ada kitab-kitab juga ya. Di sini. Oh. Nih tempatnya nih tuh. Oh, berarti ada tempat buat ngopi juga ya? Ada dong. Tuh, tempat buat ngopi. Masya Allah. Ini kalau kita mau ngantor nih bisa di sini nih. Yeah. Tuh. Ini yang buat meeting-meeting nih, Pak. Ini yang tadi katanya buat acara nikah nih bisa nih. Oh iya bener. Ajib nih. Nah, yang ini ruang meeting yang agak terbuka. Ruang meeting agak terbuka tuh, lihat tuh. Ruangnya enak nih. Meeting di sini dah. Tapi sih memang konsepnya modern, elegan, terus sama ya buat orang nyaman dah. Santai. Ibarat kata kalau habis meeting mau minum gak usah keluar-keluar, iya. Di sini juga udah ada. Nih, ini salah satu virtual account. Oh. Jadi nanti ada orang yang bikin perusahaan tanpa dia tinggal di sini, hanya menitipkan surat-surat di sini. Dan aman, terjaga. Aman. Siap. Ini ruang-ruang kerja yang co-working space. Kebetulan ada pelanggan kita yang. Wah, tuh dia tuh lagi sibuk bapaknya. Saya nyalain dulu bang. Oke. Tuh. Wah, ini bisa buat ya virtual office ya kayak mas. Gini. Tuh. Ini buat bisa ruang interview. Interview. Bisa buat ruang evaluasi karyawan. Biasanya kan ada perusahaan yang kecil dia nggak punya tempat untuk evaluasi karyawan. Kita udah berapa kali ada di sini yang pakai. Wih, mantap. Dan ini juga ya? Ini ruang training. Ruang meeting. Dan juga. Yang paling. Yang privacy lah. Tuh, pokoknya entah kalau udah kesini, AC-nya adem dah, pokoknya.
kan begini Bu, kalau orang dagang herbal, sudah pasti sudah nyobain dong herbalnya. Emang sebenarnya sih ya memang suka herbal gitu Bu ya. Masya Allah, Bu mah. Gimana? Yang pernah Ibu coba apa Bu herbal Bu? Ini apa? Nih, Ang Chang Li. Masya Allah. Saya coba nih udah habis. Dia untuk 4 botol lah. Tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, berarti ini produk yang memang kalau di sini memang produk-produk yang spesial. Tuh. Dan bukan produk ya yang ecek-ecek gitu ya Bu ya. Nah, sama ini. Bentar lagi kan Ramadan nih, Bu. Betul. Udah nyiapin kurma apa belum? Ada. Ah, tuh. Buat kawan-kawan yang daerah Bekasi. Nah. Terus mana lagi di sini nih? Pekayon. Kayon, Galaksi. Terus Kemang. Langsung dah empel-empel kemari, pelan-pelan. Kita nyari herbal bisa. Ada beras ini juga tuh. Nasi kebuli. Tuh. Pas buat Ramadan, pas buat buka puasa Mas Aul. Sip. Buat buka puasa bareng. Oke, siap. Terima kasih udah nonton videonya. Ini kebetulan yang ngalor ngidulnya aja di Umu Zaf, tapi bermanfaat. Satu, di sini ada coworking juga, bisa buat tempat buat meeting, buat kantor. Kalau pegel-pegel, palanya puyeng, kemungkinan tuh ada gangguan. Gangguannya apa? Penyumbatan, bisa kolesterol. Di sini ada buat herbalnya. Yuk kita kembali lagi ke natural-natural. Cia, yang alami-alami. Buat investasi jangka panjang. Gitu. Pakai herbal. Ngantornya di sini, bebas polusi rokok. Tuh, dan satu tempatnya enak, adem banget. Ada tempat olahraga. Bayangin. Terima kasih nontonin. Jangan lupa like, komen, subscribe. Assalamualaikum.